masuk, terima kasih. Ayo masuk. Iya, iya. Silakan masuk. Halo. Terima kasih. Apa kabar? Silakan masuk. Pertama-tama, terima kasih kami ucapkan atas kedatangan. Hot, pasti. Pertama-tama, terima kasih kami ucapkan pada bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan sekalian yang telah datang untuk memenuhi undangan kami ini. Sebagai warga, aduh, kok mama nyubit sih? Sebagai warga yang baru tinggal di tempat ini, kami sekeluarga bermaksud untuk memperkenalkan diri. Sebab ibarat kata pepatah, tetangga dekat itu pasti lebih berharga daripada kaum kerabat yang jauh. Dan kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya ada tindakan-tindakan kami yang menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan di sini. Sementara itu, kami sendiri akan segera berusaha untuk bisa menyesuaikan diri. Sebagai satu contoh yang jelas adalah perbuatan Eka, anak kami ini, yang baru saja membuat kejutan dengan membuat ledakan. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan kepada para hadirin sekalian bahwa tepat 13 tahun yang lalu, Duta Besar Republik Indonesia di negeri Belanda menikahkan sepasang anak muda Indonesia yang telah sama-sama berjanji untuk memegang teguh kesucian daripada lembaga perkawinan. Mereka adalah Hendrik dan Nona, saya dan istri saya. Dan sebagai hasil dari cinta kasih kami berdua, lahirlah berturut-turut putra-putri kami. Indra Pratama, Eka Prakasa, dan Putri Pratiwi. Yang jelas, selain ingin berkenalan, kami juga mohon doa restu daripada hadirin sekalian, terutama para orang tua. Kiranya perkawinan kami ini bisa menjadi kekal abadi sampai kami berdua menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Ini kebiasaan jelek yang aku tidak suka. In Holland, semua sudah kedisipliner untuk tidur sebelum jam 9 malam. Edan, mana belum cuci kaki, belum sikat gigi. Indra, kalau sudah ngantuk masuk kamar. Voltan magnet meer. Ja, mevrouw. Vlug. Ja, mevrouw. Deze maand berarti kau harus kerja keras mencari tambahan uang belanja. Akibat terpakai kostum pesta tadi. Tidak usah terlalu kau pikirkan, Nona. Kau bisa bilang begitu, Hendrik. Tapi kau tidak merasakan bagaimana pusingnya aku untuk mencukup-cukupi anggaran bulanan kita. Schoolkosten, elektrisiteit, minyak tanah, sabun, uang jajan, belum yang lain-lainnya.
In Holland aku tidak pernah pusing. Alles serba ada dan cukup. Nona, Nona. Pepatah mengatakan, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Sekarang aku mau tanya, apa pernah kita kehujanan batu di sini? Kalau kita mendapat kesulitan, itu kan wajar. Hidup ini penuh tantangan. Dan kita setiap saat harus siap untuk mengatasi tantangan itu. Tanpa tantangan, hidup ini jadi hambar. Tidak energik, kata orang. Ayo non, kita tidur. Jangan cepat marah dong. Kan kasihan anak-anak. Mereka masih kecil-kecil, mamanya sudah jadi oma. Pagi, Ma. Pagi. Ma, rotinya pakai coklat. Aduh. Ma, beliin sepatu olahraga seperti punya Bang Indra dong. Indra dibelikan karena sepatunya sudah sempit. For you kan sepatu Indra masih kuat. Kegedean, Ma. Lihat nih, kaki Eka jadi lecet begini. Tapi kan masih bagus. Ganjel dong pakai kapas. Pasti bisa pas deh. Ya? Bulan depan habis gajian, Papa belikan. Alah, dia bertingkah aja tuh, Ma. Kenapa, Bang? Lecet. Sakit ya? Ini hasil ronsen minggu lalu waktu tangan Indra baru patah. Nah, yang ini hasil ronsen hari ini. Kalau mau cepat sembuh, tangan Indra jangan terlalu sering digerak-gerakkan. Indra ingat kata dokter tadi, kalau mau cepat sembuh, tangannya jangan terlalu banyak digerakkan. Lain kali kalau main harus hati-hati dong. Ongkos berobat di sini mahal sekali. Need all in Holland. Habis Eka sih, Ma. Indra sudah larang dari tadi, jangan goyang-goyangin terus tangganya. Indra kehilangan keseimbangan, terus jatuh. Garuda 894 on shore. Garuda 894, clear to enter the runway. An ATC clearance available. Go ahead with your clearance. Garuda 894 is clear to Singapore via green 79. Halim 2 departure. Garuda 894. Garuda 894 is clear for lineup and takeoff. Garuda 894. Dari perjuangan para pahlawan itu, kita harus banyak belajar. Sifat utama para pahlawan adalah pantang menyerah. Mereka berani menghadapi kesulitan dan tantangan demi cita-cita. Bagaimanapun besarnya penderitaan yang harus mereka jalani, mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tabah demi cita-cita. Ayo, Pinade.
Uang jajannya masih ada nggak? Tinggal 100. Sini, buat saya aja deh. Jangan ah, soalnya buat beli es krim putri. Sudah janji tadi. Kamu kan punya uang sendiri. Kurang, aku sekali nih. Enggak ah, kasihan putri nanti. Kabur aja, Dra. Enggak, aku sama dia takut. Ayo, menghibur ya. Piano itu adalah hadiah perkawinan dari kawan-kawan untuk Papa dan Mama waktu di Holland. Karena itu punya arti yang besar sekali buat Papa dan Mama. Makanya harus dijaga, jangan sampai rusak. Rupanya opa kalian yang sekarang sudah pulang kampung ke Banda Neira, waktu mudanya dulu kan buaya keroncong. Pak Hugeng, Om Billy Pesik,
Om Bram Titalai, itu kan kawan satu perkumpulan dengan opa kalian. Nah, kalau kalian dengar lagu yang papa nyanyikan tadi, sudah sepantasnya lah kalau kalian bersyukur pada Tuhan bahwa kita diberi tanah air seindah dan sekaya Indonesia ini. Kalau tanah air kita kaya, kok papa dan mama tidak kaya? Kau masih kecil, Indra. Belum bisa mengerti segala-galanya. Tapi satu hal yang penting adalah bahwa kalian harus bersyukur pada setiap pemberian Tuhan. Kalian semuanya. Indra, Eka, dan Putri adalah anugerah Tuhan pada papa dan mama. Orang yang tahu bersyukur pada pemberian Tuhan akan selalu tabah menghadapi cobaan dan penderitaan. Dan bagi orang-orang yang lulus akan ujian Tuhan, maka Tuhan akan menjanjikan sorga baginya. Sorga itu seperti apa sih, Pak? Sorga itu suatu tempat yang indah, tenang, tentram, penuh kedamaian. Nanti, di sorga, manusia baru bisa menemukan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Jadi, di dunia ini tidak ada keadilan, Pak? Bukan itu yang Papa maksudkan. Bahwa sesungguhnya, keadilan itu adalah tuntutan daripada kehidupan. Nah, untuk itu, Papa, Mama, Indra, Eka, bahkan Putri harus ikut menegakkan keadilan. Mengerti? Mengerti, Pak. Hood. Kalau mau pasang di belakang. Sudah Indra bilang, Ma, dari tadi barang harus seperti itu yang dipasang di depan rumah. Memang di kepala batu. Alah, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Eka, Mama bilang. Shh. Eka boleh pasang mainan itu, tapi pasang yang lurus supaya kelihatan rapi. Kamu, kalau nilai rapotnya bagus, dikasih hadiah apa sama bapak kamu? Nggak dikasih apa-apa? Kan memang sudah kewajiban kita untuk mendapat nilai bagus. Saya dong, dikasih macam-macam. Pokoknya, mau apa aja dibeliin. Bapak kamu pelit sih. Hadiah begitu jelek akibatnya. Lantas, kita belajar bukan untuk jadi pintar, tapi cuma buat mengejar hadiah. Cila, so tau lo. Lo tau, bapak gua bilang, pokoknya hidup ini kita harus cari kesenangan. Kejar, kejar terus. Pakai semua cara buat dapat itu kesenangan. Wah, itu salah dong. Kita boleh cari kesenangan, tapi dengan cara yang baik. Itu kata papa saya. Jadi, lu bilang cara papa gua gak baik. Papa lu aja yang tolol. Saya kan gak bilang apa-apa tentang bapak kamu. Udah deh, terserah kamu aja. Kamu jangan sok jago ya. Ini Eka, ini Boy, siapa yang berani injek? Injek aja, itu kan bukan saya, itu kan sampah. Bilang aja kamu takut. Tonjok aja Boy. Putri, Put. Papa. Ambilkan sendal papa dong. Ayo. Bang Eka belum pulang. Belum pulang? Ah.
Mungkin mobil jemputan harus menunggu anak yang kena straf. Vooruit, schat. Ambilkan snel papa. Berkali lagi. Tapi bukan salah saya, Ma. Bukan salah saya. That's altijd nooit your schuld. Kom naar binnen. Ganti pakaian dan terus tidur. Makanya nanti saja ya. Kan sudah kenyang dengan kelahi. Betul, Ma. Bukan saya yang salah. Si Boy ngatain papa goblok. Eka nggak terima. Itu kan tidak adil. Eka nggak ngatain bapaknya goblok. Kemarin malam, papa bilang, dalam hidup ini kita harus cari keadilan. Jadi, langsung Eka tonjok dia. Pa, disuruh Pak Guru ke sekolah besok. Ya. See ya. Volgende keer, kalau bicara sama anak-anak harus hati-hati. Jangan mengajarkan yang tidak-tidak. Yang tidak-tidak bagaimana? Pada anak-anak, mesti kita tanamkan prinsip hidup yang baik. Kelak kalau mereka dewasa, mereka bisa jadi manusia yang punya prinsip. Oh, prinsip. Ini akibatnya prinsip. Hidup kita jadi susah. TV di sana. Indra, nonton di rumah sendiri kan juga bisa. Gak enak ah, gak ada warnanya. Bosan. Kamu jangan paksa papa dan mama beli TV berwarna. Aku gak paksa siapa-siapa, tapi kalau kamu terus-terusan nonton di rumah Ari, kan orang tua kita jadi malu. Diam ah. Anak kecil suka ngatur. Bukannya ngatur, tapi harus tahu diri dong. Dibilangin baik-baik, kok jadi marah? Aku bilang diam. Biasa, Pa. Ada jagoan. Saya cuma bilang, Indra, jangan minta TV berwarna. Lantas bilangnya pakai pukul. Begitu caranya. Habis, dia mulai pukul pakai bantal duluan. Ngarang deh. Kamu duluan juga. Sudah, diam semuanya. Sekali lagi Papa dengar Eka bikin ribut, Papa kurung kamu di kamar mandi. Mengerti? Kasihan anak-anak, Hen. Bagaimana kalau TV ini kita tukar dengan yang berwarna? Aku sih setuju saja. Tapi masalah kekurangan uangnya, kita dapat dari mana? Apa kau punya simpanan? Jual perhiasanku. Jangan, Nona. Sudah terlalu banyak perhiasanmu kau korbankan untuk keperluan hidup kita.
Kan lebih baik kalau piano ini saja kita jual. Toh kita jarang menggunakannya. Jangan, Pak. Eka tidak setuju kalau piano itu harus dijual. Itu kan kenang-kenangan perkawinan Papa dan Mama. Eka, berapa kali Papa bilang, jangan suka turut campur kalau Papa dan Mama lagi bicara. Mengerti? Mengerti, Pak. Eka benar. Vin ini tiamer menjual piano itu. Lagi pula, uang penjualannya masih belum cukup untuk beli satu TV berwarna yang baik. Kita beli cicilan dong? Ya, terserah kau sajalah. Dan cari uang kau juga. Masuk yuk. Bener ini rumahnya, Mit? Benernya. Hei, lu apain sih, Mamit? Mentang-mentang lu sinyal dari Belanda, anak orang kantoran. Gua kagak bisa terima anak gua disembarangin begini. Lu tahu nggak? Enak aja lu ya. Ada apa, Bu? Tanya aja anak nyonya. Saya nggak apa-apain. Dia jatuh sendiri kok. Bener lu jatuh? Iya, tapi aja tuh karena mau digebuk sama tuh sinyo. Habis. Benar, benar. Mari saya antar ke dokter, Bu. Gak usah urusin anak saya, urusin aja anak nyonya. Jangan sampai digecek sama orang kampung. Enak aja. Makanya lu jangan main sama orang gedongan. Lu gak dianggap, biar tahu diri dikit. Kenapa mesti kagak dianggapnya? Si sinyo itu kan manusia, ayah juga manusia. Kata kong guru ngaji, semua manusia itu satu saudara. Belajar aja sama aja. Kalau dibilangin sama orang tua, ngebantah aja. Apa yang kong bilang memang benar. Cuma zaman sekarang, bukannya zaman Nabi Muhammad. Eka kan bisa bilang baik-baik. Tidak usah main ancam begitu. Habis, Eka benci sama dia. Beraninya cuma sama anak kecil. Emang mah, dia gak baik. Setiap hari selalu ganggu Putri. Bang Eka gak salah. Pokoknya Mama gak mau dengar lagi Eka berkelahi. Yaimut Bloven. Bang Eka heran deh. Selamanya Bang Eka tidak pernah benar. Salah terus. Mama, pianonya mau dibawa kemana? Mau dijual, kan katanya mau TV berwarna. Sudahlah, namanya saja anak-anak. Nanti kan mereka akrab kembali. Jangan jadi bahan pemikiran. Kamu kan selalu keluar rumah. Terang saja bisa bilang begitu. Dari dulu memang aku sudah tidak setuju Ende sekampung Om Heving. Coba kalau dari dulu kita cari rumah di Kebayoran. Dengan tabungan yang kita bawa dari negeri Belanda, kita kan tidak punya pilihan lain. Di daerah yang bagus, di Kebayoran seperti maumu, bisa saja.
Tapi kan paling-paling hanya cukup untuk kontrak selama 3 tahun. Untung kalau selama ini kita bisa menabung dan menyambung kontrakan itu. Kalau tidak, lantas kita mau apa? Sekarang, biar di daerah kampung. Tapi kan rumah kita sendiri. Soal lingkungan, itu tergantung bagaimana kita bisa menyesuaikan diri. Bukannya aku pesimis, Nona. Tapi lebih baik kita terima saja keadaan ini. Supaya kita bisa sehat lahir batin. Kau ingat, setahun sebelum kepulangan kita, aku sudah mempersiapkan diri dengan ikut sekolah pada Air Traffic Controller di Airport Schiphol. Dengan harapan, pengetahuan yang kuperoleh ini bisa mencukupi kebutuhan kita bersama anak-anak. Kalau jadinya begini, ya, apa boleh buat? Setidak-tidaknya aku cukup bahagia bisa menghabiskan hari tuaku di tanah air sendiri. Dan aku harap kau juga bisa begitu. Ultra, 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 minumlah susu ultra. Ultra, susu murni, susu untuk keluarga. Rasa lezat, pasti nikmat, rasa susu ultra. Daripada TV nyari. Iya dong, siapa dulu yang beli? Makanya jangan ngelarang. Kalau bukan aku yang minta, mana bakalan kita punya TV berwarna. Iya deh. Ayo, semua masuk kamar. Sekarang jam belajar. Ma, kerjain skateboard yang kayak di TV tadi dong, Ma. Mama nggak punya uang. Selamat malam. Dunia TV itu saja belum lunas. Akan kami buka dengan berita-berita dari luar. Lihat, kaliran. Di antaranya dari... Kalau kita minta papa, selalu mama bilang nggak ada duit. Padahal, skateboard jauh lebih murah dari TV berwarna. Olahraga seperti gerak jalan dan tinju. Baiklah kita mulai. Dengar, Eka. Kalau Eka selalu mau dituruti, Eka juga harus patuh. Baltik Polandia. Tidak selalu bikin ribut. Bekerja. Pemerintah Warsawa. Mengenai tuntutan utama mereka bagi serikat-serikat buruh bebas di negeri itu. Ya. Suatu persetujuan ditandatangani di kota pelabuhan Suzeskin. Dan suatu rancangan persetujuan juga digarap di kota pelabuhan utama Gdansk. Dengan penandatanganan persetujuan yang dilakukan oleh Wakil Perdana Menteri Polandia, Kazimierz, dan Wakil Serikat Buruh. Kenapa kamu tidak sekolah dulu? Nanti kalau sudah besar baru cari uang. Kan dapatnya pasti lebih banyak. Dulu pernah sampai kelas 2. Sekarang nggak lagi. Habis, nggak ada yang bayarin. Orang tua kamu dong? Saya yatim piatu. Nggak punya ayah. Nggak punya ibu. Saudara juga nggak punya. Kok kamu sepertinya nggak sedih? Kalau sedih, bisa-bisa nangis terus dong. Kalau nangis terus, mana bisa jadi orang kaya. Kita dapat uang untuk beli nasi. Kalau kita kerja keras. Ah, kamu hebat deh. Enggak juga. Kamu juga akan seperti saya kalau terpaksa. Rumah kamu di mana? Jauh dari sini, dekat kali. Kamu buang-buang duit aja sih. Pacan celengan cuma buat beli barang begituan. Masih ada sisanya kok. Ini Eka taruh di celengan yang baru. Ayo balik! Bang Indra! Bang Indra pinjam dong harmonikanya. Jangan ah, nanti rusak. Pelit, pelit, Bang Indra pelit. Jangan nangis. Nanti kalau celengan Bang Eka sudah penuh,
Bang Eka belikan harum neka yang jauh lebih bagus dari punya Bang Indra. Pinjam mas skateboardnya. Pasti kamu ketagihan. Ah, pasti enaknya main beginian. Hore, 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 hore. Hancur bagaimana? Cuaca bagus sekali deh. Pengetahuanku jadi bertambah sedikit. Terima kasih, Aika. Ini saya ambil kembali. Sekarang kamu boleh baca yang ini tentang dunia mi datang. Besok kan hari Minggu. Kamu jalan-jalan kemana? Bagaimana kalau kamu ke rumah saya? Aku sih tetap kerja. Kerja yang lain. Ngutin bola orang-orang kaya yang main tenis. Seharian? Iya, kadang-kadang sampai malam. Kan mereka mainnya gantian. Oh iya, aku punya bola bekas. Kamu mau? Terima kasih ya. Hati-hati Eka, kalau kena apa-apa bisa pecah. Eka, jangan main bola di dalam rumah. Apa lagi itu, Eka? Hancur!
Ini belum lunas, sudah kau hancurkan. Rusak, tidak tahu diri. Bukan saya, Mbak. Bukan rusak. Belum puas kau mematahkan kakakmu? Belum puas kau menghancurkan jari tangan kakakmu? Sekarang TV yang kau hancurkan. Betul-betul rusak. Rusak. Apa lagi yang mau kau hancurkan? Apa? Ayo bilang. Bukan saya. Apa ini yang bukan kamu? Minggir! Biar aku yang hajar ini anak. Tidak tahu diri. Masuk kamar mandi. Ya, rusak ya. Kamu. Jangan. Kamu. Rusak. Kamu. Anak tidak tahu diri. Tinggal di sini sampai kau jerah. Mati! Mesin TV bukan Bang Eka, Ma. Bang Eka mau kecilin suara TV, Bang Indra marah. Terus Bang Indra lempar Bang Eka pakai bola. Bang Eka kaget, kakinya Bang Eka nyenggol meja TV, dan terus TV jatuh. Betul, Indra? Kenapa Putri tidak bilang dari tadi? Bang Eka sudah bilang, Putri sudah bilang, tapi Mama gak mau dengar. Sudah tahu Bang Eka nggak salah. Yuk makan, temenin Putri. Mama, Eka, Mama terlalu emosi. Ternyata Indra yang salah. Enggak apa-apa, Ma. Eka, sudah biasa begini. Indra, ayo minta maaf.
Ayo, Indra. Minta maaf. Maaf ya. Ayo, sekarang sudah malam. Semua masuk kamar. Ya? Yuk. Mama telah berbuat dosa, tidak mensyukuri anugerah Tuhan. Mama bilang Eka anugerah Tuhan pada Mama dan Papa. Kenapa Eka selalu disia-siakan, selalu disiksa? Kenapa Eka bilang begitu? Papa juga selalu menyalahkan Eka. Padahal tidak selamanya Eka salah, Indra selalu benar. Papa dan Mama taunya Indra anak baik, Eka jahat. Kenapa Papa? Kenapa Mama? Kenapa? 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 Surga itu sangat indah dan tenang. Tidak satupun tempat di dunia ini yang bisa menandingi keindahan surga. Di surga nanti, manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan yang sesungguhnya. Di surga nanti, manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan yang sesungguhnya. Eka pergi ya, Bang. Eka pergi, Pak. Ini surat kasih sama Pak Guru ya. Bilang Mbak Indah nggak masuk, sakit. Ma, Eka pergi ya. Bang Eka pergi dulu ya. Putri baik-baik saja di rumah. Jangan nakal. Sebagai orang tua, kita terlalu gegabah, terlalu cepat menghukum Eka. Ya, Eka memang terlalu nakal, dan kita memang salah. Tapi keadaan ini masih bisa kita perbaiki. Jangan keluar rumah ya. Iya. Sebetulnya, bencana alam yang sering menimpa tanah air kita belakangan ini adalah akibat kesalahan manusia juga. Manusia merusak lingkungan, merusak alam. Misalnya saja hutan-hutan yang digunduli. Apa akibat kalau hutan gundul? Banjir! Betul. Nah, untuk itu kita harus memelihara lingkungan kita. Kenapa Eka? Kurang enak badan? Kalau sakit, Eka boleh pulang sekarang. Tidak apa-apa, Pak. Eka tidak sakit. Siapa yang bersalah? Kesulitan kita menghadapi keadaan. Mungkin yang membuat Mama kecewa.
sifat utama para pahlawan adalah pantang menyerah. Mereka berani menghadapi kesulitan dan tantangan demi cita-cita. Bagaimanapun besarnya penderitaan yang harus mereka jalani, mereka tidak pernah mengeluh. Bisa nangis terus dong. Kalau nangis terus, nggak bisa jadi orang kaya. Kita dapat uang untuk beli nasi. Kalau kita kerja keras, kamu hebat deh. Nggak juga. Kamu juga akan seperti saya. Kalau terpaksa. Rumah kamu di mana? Jauh dari sini, dekat kali. Segala-galanya. Tapi satu hal yang penting adalah bahwa kalian harus bersyukur pada setiap pemberian Tuhan. Kalian semuanya, Indra, Eka, dan Putri, adalah anugerah Tuhan pada Papa dan Mama. Orang yang tahu bersyukur pada pemberian Tuhan akan selalu tabah menghadapi cobaan dan penderitaan. Dan bagi orang-orang yang lulus akan ujian Tuhan, maka Tuhan akan menjanjikan sorga baginya. Sorga itu seperti apa sih, Pak? Sorga itu suatu tempat yang indah, tenang, tentram, penuh kedamaian. Nanti, di sorga, manusia baru bisa menemukan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Belum pulang. Indra. Ya, Ma. Indra jaga Putri ya. Mama mau jemput Papa. Cari Eka, ya. Ya, Ma. Kunci pintunya ya. Ya. Ma, Bang Eka bawa pulang ya. Iya, iya. Garuda 875 from Hong Kong. Identifying passing 145. Estimate Alpha Lima 02. Garuda 875, feather contact. Position 50 miles from Alpha Lima. Descent to 6000, report reaching. Cathay 711, leaving 10,000. Cathay 711, resume normal speed. Descend further to 2500 feet. Expect no delay for runway 24. Report reaching 2500 feet. Hendrik. Shh. Cathay 711 at 2500 now. Cathay 711 is clear for RLS approach runway 24. Report establish the localizer. Roger 711. Reaching 6,000. Garuda 875, descend further to 2500 and clear for RLS approach runway 24. Report establish the localizer. Garuda 875, Roger. Cathay 711 on the localizer course. Thank you.
Eka mana? Kok sampai sekarang belum pulang? Yuk, tidur. Siapa di antara kalian yang melihat Eka sehabis pulang sekolah kemarin? Tidak ada, Pak! Tidak ada, Pak! Kemarin, dia kelihatan lesu sekali. Tidak seperti biasanya. Saya kira dia sakit. Kalau di antara kalian ada yang bertemu dengan Eka, secepatnya beritahukan Pak Guru atau Kepala Sekolah. Kalau ada yang tahu rumahnya Eka, langsung saja ke sana. Iya, Pak. Kami akan berusaha untuk mencarinya. Begitu ada beritanya, kami akan segera menghubungi Bapak. Ada baiknya kalau Bapak minta bantuan penerbit koran. Ya, Bu. Di samping usaha-usaha ini, kita pun harus berdoa. Aku yakin kita pasti menemukan Eka. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Jakarta dipadati oleh 5,5 juta manusia. Eka, dia kedinginan, kelaparan, dia memerlukan aku. Tenang, Nona. Kuasai emosimu. Sekarang sudah larut malam. Kemana kau akan mencarinya? Tuhan pasti melindungi anak kita yang tidak berdosa. Eka, maafkan mama saya. Maafkan mama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eka! Ada apa, Nona? Baca ini. Penduduk Pasar Rumput dikagetkan lagi. Setelah 2 hari yang lalu di Kalimalang ditemukan mengambang seorang mayat laki-laki, siang tadi ditemukan lagi seorang mayat anak laki-laki. Anak itu diperkirakan berumur 10 tahun, berambut lurus, kulit sawo matang, mengenakan kemeja putih bercelana pendek biru. Untuk penyelidikan lebih lanjut, mayatnya dibawa ke RS Cipto.
Dia bukan Eka. Eka. Dia bukan anak kita. Eka. Lihat dulu. Cukup. Putri belum mau tidur. Jadi, Indra tungguin Putri. Sekarang tidur ya? Selamat malam, Ma. Harusnya kau sudah tidur, Nona. Hari sudah larut malam. Aku tidak akan bisa tidur selama anakku masih kehujanan di luar sana. Tuhan sedang menguji kita. Seharusnya kita tabah. Tidak usah menangis. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tertawa, membayangkan anakku kelaparan dan kedinginan di luar sana. Apa kau kira aku tidak sedih? Tapi kita juga harus berpikir secara logis, Nona. Kalau kita sampai sakit, kita sebenarnya tidak bisa untuk mencarinya. Ini semua adalah akibat logik kamu. Kalau kita tetap tinggal di Holland, meskipun kau cuma local staff di KBRI, hidup kita jauh lebih enak. Dan Eka masih tetap bersama kita. Jangan sekali-kali kau tutup pintu itu. Aku mau kalau Eka pulang, dia bisa masuk ke rumah ini setiap saat tanpa menunggu kita membukakan pintu. Dia anakku. Aku mencintainya. Dia pasti pulang. Batinku mengatakan demikian. Satu waktu nanti, keadaan ini pasti akan berubah, Nona. Selalu saja kau bicara tentang perubahan. Buat apa berubah kalau hasilnya semakin jelek begini? Dari negeri Belanda kembali ke tanah air. Ini perubahan yang kau buat. Biar bagaimanapun, aku lebih senang hidup di tanah airku sendiri. Kau begitu cinta pada tanah air ini. Tapi tanah air ini tidak mencintaimu. Siapa bilang? Apa yang kau dapat di sini? Kepuasan batin. Tanggung jawabku sebagai warga negara.
Setiap bulan kita harus gali lubang, tutup lubang. Apa itu yang kau bilang kepuasan batin? Karena satu titik pecah, kita harus kehilangan darah daging kita. Itu yang kau bilang tanggung jawabmu sebagai warga negara. Eka lari dari rumah bukan karena TV itu. Nalurinya mengatakan kita tidak menyukai kelahirannya dulu. Kau berusaha keras menggugurkan dia dari kandunganmu, tapi Tuhan tetap memberikannya pada kita. Dan kita secara tidak sadar tetap menolak kehadirannya. Kenapa? Karena di Holland yang kau cintai itu, kita tidak punya cukup tempat untuk Eka. Bertahun-tahun kita harus menunggu sampai kita dapat tempat yang cukup untuk lebih dari seorang bayi. Jadi kau menyalahkan aku? Apa kau sendiri tidak merasa bersalah? Aku memang bersalah. Terlalu menyalahkan Eka. Tapi kau lebih salah lagi. Eka kau jadikan korban frustrasimu akibat ketidakpuasanmu dengan keadaan kita di tanah air. Kalau aku tidak puas, kalau aku selalu mengeluh, itu wajar, Hendrik. Apa yang kita dapat di sini? Apa yang kita punya di sini? Cuma kesulitan dan kerja keras tanpa hasil yang memadai. Di sana tanganku tidak perlu dikotori minyak tanah kalau aku harus kerja di dapur. Kulit tanganku tidak perlu terkelupas kalau harus mencuci pakaian. Kompor listrik, kulkas, mesin cuci, televisi berwarna. Semuanya kita punya. Dan ini yang dapat memuaskan batinku sebagai ibu rumah tangga yang normal. Selalu saja kau bicara soal materi. Sebenarnya kau harus bersyukur, Nona. Keadaan kita jauh lebih baik dari jutaan, bahkan mungkin puluhan juta bangsa kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang hanya pernah mendengar tanpa pernah mengecap apa arti kemerdekaan. Soal kerja keras, itu salahmu sendiri. Sudah berapa kali aku bilang, ambil pembantu rumah tangga. Tapi kau selalu menolak. Dengan alasan, pembantu rumah tangga Indonesia corok, kotor, tidak mengenal kebersihan. Aku jadi heran. Kenapa setiap hal yang berbau Indonesia selalu kau caci, selalu kau hina? Kau tidak boleh lupa, Nona. Dalam tubuhmu mengalir dengan kuat darah Indonesia. Aku tahu, mamamu Indo-Belanda. Tapi papamu orang Indonesia asli. Bahkan kau dilahirkan di Cimahi. Tanah, air, dan udara bumi ini mempunyai andil yang besar dalam pertumbuhan dirimu. Cobalah hayati kenyataan ini. Kau masih menyesali keadaan, Nona? Tidak, Hendrik. Aku tidak menyesal. Aku mencintaimu, Hendrik. Sekarang aku bisa merasakan lagi kebanggaan menjadi istrimu. Cuma mungkin mentalku tidak sekuat mentalmu. Jangan, Hendrik. Pintu itu harus tetap terbuka buat Eka. Aku tahu, Nona. Tapi kalau pencuri masuk? Biar, ambil saja semuanya. Sekarang aku tidak peduli. Tidur di kolong jembatan juga aku mau. Asalkan Eka dikembalikan padaku.
tadi jatuh? Nggak tahu, Ma. Tadi dia main-main sama Indra di luar. Tiba-tiba, dia masuk kamar. Indra juga kaget waktu dengar teriakan Putri. Ambilkan kompres. Penyakit anak sekarang ini bermacam-macam. Seperti juga pertumbuhan anak sekarang, yang sangat berbeda dari anak-anak dulu. Secara fisik, Putri tidak apa-apa. Dia seperti mengalami stres mental. Mungkin ada hal-hal yang membuat batinnya tertekan. Anak sekecil ini, dokter? Iya. Dulu memang dia nggak aneh. Tapi penemuan belakangan ini membuktikan bahwa mental stres juga bisa dialami oleh anak-anak. Untuk menurunkan panasnya, saya berikan Tempraven. Terima kasih, dokter. Simpan harmonika itu. Nanti Bang Indra marah loh. Enggak, punya Putri sendiri kok. Dapat dari siapa? Bang Eka. Dari siapa? Dari Bang Eka. Ma, tadi pagi Bang Eka datang. Sekarang Bang Eka sudah punya rumah sendiri. Bang Eka tidak sekolah lagi. Bang Eka harus kerja cari duit buat makan. Bang Eka gak sayang sama Putri lagi. Putri selalu nangis kalau ingat Bang Eka. Bang Eka juga kangen sama Putri. Buktinya, sekarang Bang Eka datang. Tapi, kalau Bang Eka nangis terus, kan Bang Eka tidak bisa kerja. Ha! Putri baik-baik saja ya? Iya. Nanti Bang Eka datang lagi. Iya.
apa sih, Ma? Bang Eka tidak mau lagi tinggal sama kita. Putri seneng deh kalau ada Bang Eka. Panggil dong, Ma. Ya Tuhan, aku tahu bahwa atas kehendak-Mu jualah semua ini terjadi. Ampunilah dosa kami yang pernah ingin menguburkan anugerah-Mu. Hentikanlah cobaan ini. Aku berjanji akan melindungi umat titipan-Mu itu dengan sepenuh jiwaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Tunjukkanlah kami bagaimana memberikan keadilan bagi anak-anak kami. Karena selama ini keadilan yang kami berikan tidak sama dengan keadilan yang mereka rasakan. Ini kelemahan kami. Ya Allah, aku mohon, kembalikanlah Eka pada kami. Cukup siksa yang Kau berikan pada kami. Anak kita ternyata masih hidup. Dia tidak kemana-mana. Dia ada di kota ini. Dia lari dari rumah ini. Dari rumah di mana segala-galanya yang dia perlukan bisa dia peroleh. Dia berjuang dalam hidup yang keras. Dia menjual es, mengumpulkan sen demi sen untuk menyambung nyawanya. Tapi dia masih mengenal kasih sayang. Dia masih mengenal cinta buat Putri. Dia mencintai Putri. Dia tidak mencintai kita. Lima hari kita tunggu. Dia tidak muncul-muncul. Atau mungkin Putri yang bohong. Putri tidak pernah bohong. Lihat saja, belakangan ini dia tampak gembira sekali. Mungkin Eka tahu. Dia kita tunggu. Kalau begini tinggal soal waktu. Eka pasti kembali. Dia hanya datang buat Putri. Dia membenci kita. Dia tidak benci Mama. Tidak benci Papa. Putri. 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 Ma, Bang Eka pulang. Putri. Hendrik. Eka pulang. Eka pulang. Eka, Put. Eka. Eka. Eka.
ini mama sayang. Bukan. Kau bukan Eka. Bukan. Kau bukan Eka. Di mana Eka? Kau kawan Eka, nak? Di mana Eka sekarang? Ayo bilang, kau kawan Eka. Kalau kamu bohong tidak mau mengaku, saya bawa kamu ke kantor polisi. Kamu kawan Eka. Iya. Dia terserang tifus yang akut sekali. Keadaannya kritis. Kalau dia kuat bertahan, dia bisa melalui krisis ini. Segala macam usaha medis akan kita lakukan. Tinggal lagi kehendak Tuhan. Maaf, Bu. Penularan tifus ini bisa melalui keringat. Apalagi kondisi badan Ibu saat ini sangat lemah. Tolong, dokter. Dia darah daging saya. Berbulan saya kehilangan dia. Saya tidak mau kehilangan dia untuk yang kedua kalinya, dokter. Kalau ini saat yang terakhir, saya ingin mendampinginya. Dokter. Thank you.
Krisisnya sudah berakhir. Eka hebat sekali. Jarang orang bisa bertahan kalau keadaannya sudah seperti dia. Cuma keinginan dan semangat untuk hidup yang membuatnya bisa tetap bertahan. Sekarang Eka boleh ditengok. Tapi tolong kuasai emosi, Bu. Keadaannya masih lemah.
Mama. Iya, sayang. Jangan menangis lagi, Mama. Sekarang Eka mau pulang. Eka tidak pergi lagi. Maafkan Mama, sayang. Papa juga minta maaf, Eka. Mana Putri? Tapi sebentar saja, Ibu. Ayo masuk. Indra juga pecahan celengan. Ini buat Eka. Nanti kita main sama-sama lagi ya. Hmm.